Abang dah terang kat saya nak ini. Okey, dalam sebulan ni ada dua perkara. Pertama, luka isteri saya. Isteri saya ni dia tengah baring. Okey, dia tengah baring. Bukan isteri orang lah. Dia tengah baring, kemudian anak saya dia pegang botol kaca. Anak orang tu dia pegang botol kaca. Kemudian botol kaca tu terhentak dekat dahi ni. Kemudian dia terbuka lah, sengih. So nampak yang putih tu. Orang tu dia dropkan ni. Satu titik. Suami orang tu lah. Suami je. Kemudian dia sapukan. Tak sampai berapa minit dia dah tercantum dan darah dia. Dan yang kedua, berkaitan anak orang tu. Dia sunat lah, sunat eh. Malam dia berkatan sampai rumah. Dia dah cakap bapak dia, bapak anak. Okey, dia lepas sunat dia tak, sekarang dah tak ada ni kan. Dia dah tak pakai clamp, dia cuma pakai clip je. So senang lah, titisnya je. Dua titis, titis kat atas dan titis kat bawah. Darah dia kering, besok pagi dah kering lah. Alhamdulillah, kat semalam melekat pula kat skam dekat. Luka balik, pergi je, pergi klinik. Padan ke bapak ke tak? Okay, tu je lah, terima kasih semua.